ini kalau kita pakai base warna putih dan habis itu pakai foundation yang lebih gelap, makeup kita jadi auto pakai filter. Ini tuh nongol di FYP aku terus ya guys, dan oh my god. Dan tau gak sih guys, sebenarnya di Korea dulu itu 10 tahun lalu tuh sempet ngetrend gitu pakai white pearl base gitu. Aku nemu video ini lewat Mbak Miria Rios, shout out to her. Ini yang shade yang biasanya aku pakai. Harusnya kita pakai yang paling gelap, tapi ini kayak bakalan terlalu gelap ya guys. Aku bakalan ambil yang ini. Aku pakai brand Korea yang namanya Rose Project. Oh my god. Guys, kayaknya ini bakalan cocok deh. Biasanya aku tuh selalu ada struggle sama cushion foundation ya guys. Leher aku sama muka aku tuh selalu beda. But look at this. Aku pikir bakalan cakey ya, karena di layer-layer terus kan. Tapi sister, ini glowy banget. Dan metodenya memang unik, tapi cushionnya juga sangat bagus. Aku bakal pakai concealer terbaru dari Second Day Contour. Untuk blush aku bakalan pakai Rain Beauty. Aku bakalan set makeup ini dengan powder dari SK. Gimana menurut kalian? Aku pikir dia bakalan cakey loh. Ternyata tidak, mungkin ada faktor cushionnya juga. Jangan lupa untuk like dan follow.